Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi masrahkeun bantuan kabarudak anu ditilar dunya ku kolotna lantaran COVID-19 di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Tengah, poe Kemis pasesore mangkukna. Eta bantuan teh dipasrahkeun dina lolongkrang kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atawa Menko PMK Muhajir Effendi di Kota Cimahi. Bantuan dipasrahkeun ka barudak pahatulalis lantaran kolotna jadi korban sasalad COVID-19. Eta bantuan teh dipiharep bisa ngurangan bang balu barudak. Bantuan secara simbolis mangrupa sarana pendidikan jeung duit ka barudak pahatulalis 18 urang anu leungiteun kolotna balukar sasalad COVID-19. Menko PMK Muhajir Effendi nembrakeun dirina silaturahmi jeung barudak anu ditilar ku kolotna balukar COVID-19, turuta dirina bakal ngajamin eta barudak ulah tepi ka katambelar jagana. Tapi anu leuwih penting kudu aya jaminan yen kahirupan kaharepna eta barudak teh aman, kukituna dirina geus merdih ka PLT Walikota Cimahi sangkan sagancang namedalkeun instruksi ka Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi pikeun eta barudak bisa nampa kartu Indonesia Pintar luyu kana arahan ti Presiden RI. Anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena orang tuanya meninggal karena COVID-19, dan saya harus memastikan bahwa mereka masa depannya terjamin, tidak boleh sampai terlantar karena ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik orang tua hanya satu maupun kedua-duanya. Karena itu tadi sudah saya dapat masukan, mereka umumnya sudah dibantu oleh keluarga terdekatnya, bisa kakaknya, ada juga dari orang tuanya yang masih ada. Tapi yang penting adalah harus ada jaminan bahwa kelanjutan studi mereka. Nah, diperkirakan Kota Cimahi ya lebih kurangnya paling tidak sekitar 400 lebih lah ya. Lebih ada misalnya berdasarkan dengan makam yang telah. Ini juga menjadi perhatian kita, bagaimana arahan dari Pak Menko tadi bahwa bagi anak yatim dan ya, semua sudah disiplin memakai masker, menjaga protokol. Semua yang keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, hidupnya lancar, hidupnya sukses dan tidak susah. Sakumna barudak pahatulalis anu jadi korban COVID-19 kudu nampa kartu Indonesia Pintar sangkan kajamin yen eta barudak sakolana bisa junun ulah tepi ka kateg di tengah jalan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.